Kalau saya optimis, insya Allah warga Solo juga akan bangga nanti. Karena kan ini bukan untuk mencari profesor. Kalau profesor ya teori dalamnya yang dicari. Kalau ini seorang pemimpin. Sampai saat ini. Selamat datang kepada yang terhormat Dr. Haji Emil Elestianto Dardak Debas, MSC Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Bapak Ibu sekalian. Senang sekali Bapak sudah sampai ke Kota Solo dan terima kasih. Jadi disinilah tantangan kita semua. Bagaimana supaya putih seperti yang dikenakan. Terima kasih atas kehadirannya. Dan berikutnya kepada silakan Pak Mariadi disesuaikan. Ini kayaknya mirip siapa gitu ya Pak ya. Nanti apabila kita foto bersama dengan teman-teman yang sudah menunggu sejak tadi, mohon berkenan menghadap ke layar dan teman-teman fotografer. Bapak Ibu, ada teman-teman yang berisi cinta-cinta. Persiapan debat gimana untuk jawab? Jenengan kan warga Solo, ya? Kalau saya optimis, insya Allah warga Solo juga akan bangga nanti dengan penampilan dari wali kotanya dengan. Lama ini kan format debat kan cenderung menyudutkan ke paslon nomor 2 ini. Ini gimana pendapatnya dari? Beliau wali kota Jenengan ini semua dihadapi dengan pikiran yang positif. Saya rasa kerja kerasnya selama berjalan di Solo itu sudah memberikan exposure yang cukup memadai untuk menghadapi pertanyaan-pertanyaan atau kondisi-kondisi perdebatan. Artinya tidak masalah ya dengan adanya tekanan-tekanan ini untuk menghadapi debat besok? Pokoknya dijalanin aja. Kalau prinsipnya Mas Gibran itu semua dijalani saja. Dijalani saja, proporsional. Segala sesuatunya proporsional. Ya tentu ada hal-hal yang mungkin akan di sinergikan terkait dengan visi misi pasangan calon, kan itu kan tentu harus dibahas, harus besar. Itu aja sih paling. Tapi kalau masalah pengalaman, saya rasa saya juga pernah merasakan menjadi kepala daerah itu kita harus ngurusin dari A sampai Z, harus tahu. Jadi exposure-nya relatif cukup lah ya untuk kemudian, karena kan ini bukan untuk mencari profesor. Kalau profesor ya teori dalamnya yang dicari. Kalau ini seorang pemimpin, jadi yang dicari adalah kerangka logikanya. Misalnya format debat itu menggunakan format lama gitu, tetap optimis juga? Jawabannya sama kayak yang tadi. Sudah sesuai loh Mas Moni? Iya. Nanti sore ya kan?